Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Wahyu Agustina Nurhasanah di pembelajaran matematika kelas 8. Hari ini memasuki pertemuan ketiga tentang ukuran pemusatan data dengan submaterinya menentukan median dan modus data. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran hari ini, yaitu kalian akan menentukan median dan modus dari sebaran data. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan median dan modus dari sebaran data. Yang pertama adalah tentang median. Median adalah suatu nilai yang letaknya di tengah-tengah sebaran data setelah data diurutkan dari yang terkecil. Lambang median yaitu ME ya. Nah, untuk median ini cara pengerjaannya ada dua cara tergantung kasus banyaknya data. Ya, yang pertama adalah jika banyak datanya ganjil, contoh 7, 9, 11, 55, dan selanjutnya. Maka mediannya sama dengan data tengah. Ya. Setelah kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, rumusnya ME sama dengan data ke N plus 1 per 2. Dengan N banyak data. Rumus ini kita gunakan jika banyak datanya besar ya. Misalkan 101. Terbayang kalau kita harus mengurutkan dari terkecil sampai yang terbesar. Kemudian kita cari satu per satu. Maka kita bisa gunakan rumus datanya. Yaitu medianya data N plus 1 per 2. Kemudian banyak datanya ya genap ya, contoh 10 ya, 12, 20, 50, 100. Nah, cara mencari mediannya karena banyak datanya genap yaitu sama dengan jumlah dua buah data yang terletak di tengah dibagi 2. Atau dengan menggunakan rumusnya ME sama dengan data ke N per 2 tambah data ke N per 2 tambah 1 kemudian dibagi dengan 2. Keterangannya dengan N itu sama dengan banyak data. Agar kalian lebih memahami, perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Ya, tadi kita sudah tahu median adalah nilai yang letaknya di tengah-tengah setelah data diurutkan dari yang terkecil. Contoh yang pertama, jika banyak datanya ganjil. Ya, misalkan diberikan data 7, 5, 6, 5, 9, 8, 8. Nah, data ini belum terurut ya dari yang terkecil. Maka kita urutkan terlebih dahulu. Dari yang terkecil dulu, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9. Perhatikan ini datanya ganjil, kita cari data yang terletak di tengah-tengah mana? Yaitu 7. Nah, ini mediannya. Banyak data ada 7, itu ganjil, maka mediannya adalah nilai yang terletak di tengah-tengah setelah diurutkan. Jadi, median data di atas adalah ME sama dengan 7. Itu yang pertama. Yang kedua, jika banyak datanya genap. Nah, misalkan diberikan data 8, 8, 5, 6, 5, 7, 9, 10, 7, 9. Ingat, untuk median harus selalu diurutkan dari yang terkecil dulu. Urutkan data dulu ya, di sini 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10. Perhatikan ada berapa datanya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Data ada 10, berarti datanya genap. Maka kita cari adalah dua data yang terletak di tengah-tengah ya, yaitu mana yang terletak di tengah-tengah. Ya, kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti lihat di tengah-tengahnya yaitu data mana?
itu data ke-5 dan data ke-6, 7 dan 8. Ya. Nah, medianya ada di tengah-tengah seperti ini. Nah, banyak datanya ada 10 atau genap, maka medianya adalah jumlah dua data yang terletak di tengah kemudian dibagi dua, yaitu data ke-5 dan data ke-6 dibagi dua. Kita lanjut, data ke-5-nya berapa tadi? 7, data ke-6-nya 8. Berarti apa mediannya? Mediannya sama dengan 7 tambah 8 per 2 sama dengan 15 bagi 2 sama dengan 7,5. Nah, itu ya cara menentukan median jika banyak datanya ganjil dan banyak datanya genap. Kalau banyak datanya masih sedikit, bisa kita urutkan secara manual. Selanjutnya, materi yang kedua adalah modus. Modus adalah data yang sering muncul dari sekelompok data atau yang paling banyak frekuensinya. Lambang modus yaitu MO. Perhatikan contoh berikut. Tentukan modus dari 13, 18, 13, 14, 13, 16, 14, 21, 13. Untuk lebih mempermudah, kita urutkan bilangannya terlebih dahulu ya, dari yang terkecil. 13, 13, 13, 13, 14, 14, 16, 18, 21. Dari data di atas, ternyata bilangan 13 muncul sebanyak 4 kali dibandingkan bilangan yang lain lebih banyak munculnya. Jadi, modusnya dari data di atas adalah MO sama dengan 13. Untuk modus ini ada beberapa catatan khusus ya. Yang pertama, dari sebaran data bisa saja tidak ada modusnya, atau memiliki satu modus, atau ada dua modus, atau bisa lebih. Kita bisa 3 modus, 4 modus, dan sebagainya. Contoh misalkan perhatikan nomor 1. Modus dari data 10, 8, 7, 9, 6, 7, 8. Dari data ini kalian perhatikan bahwa data yang muncul sebanyak 2 kali ada 2 ya. Nih, ada 2 ya, yaitu berapa? 7 dan 8 nih. 7 muncul 2 kali, 8 juga 2 kali sama, munculnya sama. Berarti modus datanya adalah 7 dan 8 karena munculnya sama banyaknya. Kemudian contoh yang kedua, modus dari data berat badan dalam kilogram, yaitu datanya ini ya, disajikannya adalah 34, 32, 35, 40, 42, 38, 45. Nah, kalian perhatikan dari data ini. Perhatikan dari data di atas, semua data hanya muncul 1 kali, sehingga sebaran data di atas tidak memiliki modus. Jadi, untuk modus ini, bisa saja dari data itu ada yang tidak memiliki modus, ada memiliki 2 modus, ada yang memiliki 3 modus, atau lebih banyak lagi modusnya, tergantung banyaknya muncul data tersebut. Nah, perhatikan sekarang adalah pembahasan soal yang memuat pertanyaannya median dan modus. Ya, contoh soal 1 ada tabel nilai dan ada frekuensinya. Tentukan median dan modus data pada tabel di samping. Penyelesaiannya kita tentukan dulu, karena mencari median maka kita cari dulu banyak datanya sama dengan jumlah frekuensinya, yaitu ini ya, lihat frekuensinya ya, berarti 5 tambah 7 tambah 6 tambah 6 tambah 5 tambah 9 tambah 7 sama dengan 45. Ternyata banyak datanya ganjil. Bagaimana kalau banyak datanya ganjil mediannya? Nah, kita akan menggunakan rumus ya, karena datanya banyak ya, tidak mungkin kita urutkan satu per satu. Nah, mediannya ketika datanya ganjil yaitu sama dengan data ke N plus 1 per 2 sama dengan data ke, datanya ada 45, berarti 45 tambah 1 per 2 sama dengan data ke 46 bagi 2 sama dengan data ke 23.
Yang mana Bu 23? Ayo kita perhatikan satu persatu. Lihat kembali ke tabel di sini. Nah ini kan. Nih, yang nilainya 55 ada 5 orang. Berarti data ke 1 sampai ke 5 itu nilainya 55. Yang nilainya 60 ada 7 orang. Berarti data ke 6 sampai ke 12 nilainya 60. Kemudian perhatikan lagi sini. Ya. Yang dapat nilai 65 ada 6 orang. Berarti tadi kan sampai 12 nih, ya. Berarti data ke berapa? Data ke 13 sampai ke 18 itu nilainya 65. Ya, ini baru data ke 18. Kita nyari data ke 23 ya. Lanjut lagi. Nah, perhatikan di sini. Data ke 19, setelah 18, 19 sampai 24, datanya menunjukkan nilai berapa? 70. Maka bisa kita sebutkan mediannya data ke 23, yaitu mediannya sama dengan 70. Oke. Selanjutnya ditanyakan modus. Nah, modus adalah data yang paling banyak frekuensinya, yaitu berapa? 80, karena paling banyak frekuensinya sama dengan 9. Ini ya. Jadi, median dan modus data pada tabel adalah secara berurutan ya, 70 dan 80. Contoh soal nomor 2 ya. Di sini sajikan diagram batang dari penjualan sepatu olahraga di toko sepatu Mantap Jaya pada bulan Agustus ya, berdasarkan ukurannya. Pertanyaannya adalah tentukan median dan modus dari penjualan sepatu. Dari diagram terlihat ukuran 36 terjual 2 sampai ukuran 45 ya. Di sini ada frekuensinya. Penyelesaiannya, pertama tentukan frekuensi masing-masing ukuran sepatu. Dan perhatikan, ukuran 36 terjual 2 sepatu, ukuran 37 terjual 4, ukuran 38 terjual 3, ukuran 39 terjual 6, ukuran 40 terjual 5, kemudian ukuran 41 terjual 12, ukuran 42 terjual 15, ukuran 43 terjual 10, ukuran 44 terjual 8, ukuran 45 terjual 3. Kemudian kita tentukan banyak datanya, sama dengan kita jumlahkan frekuensinya. Kita jumlahkan semuanya, diperoleh sama dengan 68. Kemudian yang ketiga, karena banyak datanya genap, maka kita menentukan mediannya menggunakan rumus yang ini ya. Median sama dengan data ke N per 2 tambah data ke N per 2 tambah 1 bagi dengan 2. Maka kita masukkan N-nya, data ke 68 per 2 tambah data ke 68 per 2 tambah 1 dibagi 2. Kita selesaikan, berarti data ke 68 bagi 2 34 tambah data ke 68 bagi 2 34 tambah 1 berarti data ke 35 per dibagi dengan 2 ya. Kita cari rata-ratanya. Perhatikan dari diagram batang tersebut, ini Ibu tunjukkan data ke 34 yang sebelah mana. Sebelumnya sudah dibahas ya di menggunakan tabel, tapi kita perhatikan kembali ya. Kalian perhatikan ini, data 1 ke 2 itu 36, berarti data ke 3 sampai 6 itu ukurannya 37 ya. Kemudian data ke 7 sampai 9 itu ukurannya 38. Data ke 10 sampai 15 ya, 9 tambah 6 berarti 15 itu ukurannya 39. Data ke 15 sampai 20 itu ukurannya 40. Tambah lagi di sini, data ke 21 sampai 32 ukurannya 41. Belum ya, kita belum nyampe ke data ke 34. Kemudian setelah itu, ini
32 tambah 19 berarti 47 ya. Berarti data ke 33 ya, data ke 33 ya. Data ke 33 sampai 47 itu apa ukurannya? Berapa? Ukurannya adalah 42. Sehingga bisa kita tuliskan di sini ya. Data ke 34 berarti ukuran 42, data ke 35 pun ukuran 42. Berarti mediannya sama dengan ya. Ya, sama dengan 42 tambah 42 dibagi dengan 2 sama dengan 84 bagi 2 sama dengan 42. Berarti medianya 42. Sudah ketemu hasil mediannya. Kemudian selanjutnya modus. Modus adalah data yang paling banyak frekuensinya. Terlihat dari diagram batang di atas, ternyata yang paling banyak frekuensinya, frekuensinya ada 15 buah, yaitu ukuran berapa? Ukuran 42. Jadi, median penjualan sepatunya yaitu ukuran 42 dan modus penjualan sepatunya yaitu ukuran 42. Kebetulan di sini median dan modusnya sama. Baik, itu saja penjelasan tentang median dan modus. Berikut contoh soalnya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.